Tiba di tanah air, Timnas Indonesia U16 siap untuk Piala Asia. Timnas Indonesia U16 telah kembali ke tanah air setelah memastikan diri lolos ke Piala Asia U16 2018 sebagai juara grup G kualifikasi Piala Asia U16 2018 yang digelar di Bangkok, Thailand. Tim asuhan Fakhri Husaini itu pun sudah siap menatap putaran final yang akan digelar di Malaysia pada September dan Oktober 2018. Pesawat Garuda Indonesia yang ditumpangi Timnas Indonesia U16 tiba di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, pada Sabtu, 23 September 2017. Malam 23 pemain didampingi oleh staf pelatih disambut oleh Koordinator Timnas Indonesia, Fani Riawan, dan Deputi Menpora Bidang Pembudayaan Olahraga, Radem Isnanta, di Terminal 3 Soekarno-Hatta. Hamzah Lestaluhu dan kawan-kawan datang dengan penuh senyum setelah keberhasilan mereka menjadi juara grup di turnamen kualifikasi dengan menyapu bersih 4 laga yang berakhir kemenangan. Hamzah pun beberapa kali berpose bersama rekan-rekan setimnya saat melihat fotografer bola.com datang untuk mengabadikan kedatangan mereka. Dalam sambutannya, Fani Riawan mengucapkan selamat dan terima kasih atas perjuangan Timnas Indonesia U16 yang membanggakan selama di Thailand. Koordinator Timnas Indonesia itu pun meminta agar para pemain tetap fokus agar di putaran final tetap mampu memperlihatkan performa yang bagus demi melaju ke Piala Dunia U17 2019. Selamat atas perjuangan kalian yang mendapatkan hasil membanggakan. Harapan bangsa Indonesia adalah kalian bisa tampil baik di Malaysia pada tahun depan dan bisa melangkah ke Piala Dunia U17 2019, ujar Fani Riawan dalam sambutannya kepada para pemain muda Garuda Asia. Sementara itu, Raden Isnanta sebagai perwakilan pemerintah menceritakan bagaimana dirinya mendapatkan komentar positif dari semua orang yang dikenalnya berkat perjuangan Timnas Indonesia U16. Ia pun berharap tim Garuda Asia akan terus bisa membuat bangga Indonesia di pentas internasional. Kemarin saat kalian menang lawan Laos, teman saya push up karena ulah kalian. Ya, dia tidak mendukung kalian. Namun, memang banyak yang tidak menyangka dengan hasil yang kalian raih. Banyak yang bertanya kepada saya, apa benar ini anak-anak usia 16 tahun karena mereka terkejut dengan penampilan kalian. Sekarang kalian bisa beristirahat dan setelah itu mempersiapkan diri untuk program selanjutnya dari tim pelatih, ujar Isnanta. Timnas Indonesia U16 memastikan diri ke putaran final Piala Asia U16 2018 setelah berhasil menyapu bersih 4 kemenangan di turnamen kualifikasi. Hamzah Lestaluhu dan kawan-kawan berhasil menang telak 18-0 atas Kepulauan Mariana Utara yang dilanjutkan dengan kemenangan 2-1 atas Laos. Kemenangan 1-0 atas Thailand di laga ketiga menjadi sebuah pencapaian yang luar biasa sebelum akhirnya menaklukkan Laos dengan skor 3-0 di laga terakhir. Hingga kedatangan tim Garuda Asia kembali ke tanah air, baru 3 tim selain tuan rumah Malaysia yang memastikan diri lolos ke putaran final Piala Asia U16 2018. Selain Timnas Indonesia U16, 2 tim lain adalah Yaman dan Iran yang masing-masing menjadi juara grup C dan E.